pertama sesi persekolahan 2013 di negara ini, termasuk sekolah-sekolah di daerah Temburung, semestinya menjanjikan pelbagai ragam yang boleh kita lihat di hari pertama ini. Penuntut-penuntut sekolah menengah yang sebahagiannya memasuki sesi persekolahan di awal tahun 2013 melangkah memasuki musim penggal pertama persekolahan dengan penuh semangat. Baru-baru ini saya dan kru Rampai Pagi berkesempatan membuat tinjauan ke beberapa buah sekolah di daerah ini untuk melihat suasana kesibukan dan keceriaan di hari pertama sesi persekolahan tahun ini setelah bercuti sebulan bagi penggal akhir tahun 2012. Seramai 125 orang murid, iaitu 57 murid lelaki dan 68 orang murid perempuan dari 11 buah sekolah rendah di daerah Temburung, tidak termasuk sekolah swasta, telah mendaftar masuk Derjahpra bagi tahun 2013 berbanding jumlah kemasukan murid baru pada tahun lepas 2012 sebanyak 122 orang murid. Pelbagai gelagat dan reaksi para pelajar dapat dilihat setelah kembali semula bersekolah. Ada yang begitu bersemangat dengan mengenakan pakaian serba baru, kasut baru, beg baru, buku baru dan peralatan-peralatan belajar yang baru. Di samping ada juga yang begitu gembira dapat bertemu semula dengan rakan sebaya dan ada juga yang masih merasa kaku. Di hari pertama bersekolah inilah masa mereka mengongsikan banyak cerita dan pengalaman bersama kawan-kawan semasa cuti akhir persekolahan yang lalu. Selain ibu bapa atau penjaga yang sibuk mengurus dan menghantar anak-anak mereka ke sekolah, para guru juga turut sibuk menyusun, menyelaras dan mengajar murid-murid ini dengan strategi masing-masing. Selain sekolah-sekolah kerajaan, sekolah-sekolah swasta di daerah ini juga menerima pendaftaran murid-murid baru untuk pengambilan tahun 2013 ini. Suasananya sama seperti di kelas-kelas sekolah kerajaan yang lain. Murid-murid yang comel ini hanya tinggal menantikan sesi pembelajaran bermula di penggal pertama ini setelah selesai sesi suai kenal di antara guru-guru dengan murid-murid baru ini. Tahun baru persekolahan ini pastinya berbagai harapan dan cabaran yang perlu ditempuhi oleh semua insan termasuklah para pelajar untuk mencapai iltizam, kejayaan dan cita-cita. Semoga para pelajar tidak akan mensia-siakan mutu pembelajaran mereka di sekolah masing-masing, termasuklah dengan mengikuti peraturan-peraturan dan disiplin yang perlu diambil perhatian dan dipatuhi. Selain itu juga kedatangan sekolah, para pelajar perlulah diambil perhatian serius oleh para penuntut dan ibu bapa atau penjaga.
Apa yang diharapkan semoga para guru-guru kita akan terus berusaha dalam menjalankan tanggungjawab dan tugas mereka untuk mendidik anak-anak pewaris negara kita ini menjadi insan yang berguna dan berbakti kepada agama, keluarga dan negara.